Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel Bang Deso 212. Untuk kesempatan pagi hari ini kita ingin melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu memasak di dapur sangat sederhana ini. Jangan lupa untuk dukungannya, yaitu tekan like, subscribe, serta komen dan share. Oke guys, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita menuju topiknya. Ini dia guys, menu hari ini yaitu tongseng sayur nangka muda atau gori. Nah, langkah pertama yaitu yang perlu kalian lakukan pengipasan, jangan lupa pengupasan kulit luar. Setelah kalian kupas itu jangan dicuci, nah kalian buang, ini kan ada ketah-ketahnya, kalian buang daun pisang. Lalu kalian lumuri minyak goreng. Supaya apa? Supaya ketannya tidak lengket. Dan jangan lupa dikasih kayu untuk pengupasan seperti ini. Setelah sudah kalian kasih lumuran, cuci tangan dulu guys. Setelah kalian lumuri minyak, lalu kalian cincang kecil-kecil. Ini cara cincang banget. Nah, terserah kalian mau seperti apa cara cincangnya. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat Bang Deso yang sudah subscribe channel kami, dan atas dukungan kalian semoga kalian semua diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah. Amin.
Ini biasanya kalau di tempat hajatan itu makanan yang sangat favorit. Buat angsul-angsul. Kalau orang Jawa tahu angsul-angsul itu apa? Pasti nggak ninggalin sayur, mata, oseng. Biasanya bungkusnya daun mata. Apa? Sayur nangka ini enaknya tuh kalau sudah jadi gendrang. Gendrang itu loh guys, gendrang itu enaknya jadi masaknya ini besok dan jangan dimaju ya itulah ya, bisa jadi gendrang. Dan seperti ini guys, itu nggak enak, lu jantung pisang masih enak, lalu jantung mata keras. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Cuci dulu mangkanya supaya bersih dan steril.
sambil kita remak-remak supaya daun-daunnya selesai. Sekarang kita lanjut bikin bumbu. Dan ini dia guys, bumbunya yang perlu kalian sediakan untuk memasak nangka muda. Kita oseng bawang putih siung biar luas, terus bawang merahnya, kalau kecil kita kasih 7 atau 6, kalau besar ya kasih 5 aja. Dan untuk cabai rawitnya ini suka selera, kalau seleranya pedas ya kasih banyak, kalau nggak suka pedas kasih sedikit aja. Ini 60 butir kurang lebihnya, kurang nggak bisa, lebih bisa. Untuk lengkuas kita kasih 2 satu tangkuk, kita belah jadi 2, dan ini digeprek guys. Untuk lengkuasnya kita geprek terlebih dahulu. Daun salam ini kurang lebih berapa lembar ya, sekitar 5 lembar. Garam kita kasih 2 sendok. Sendok agar-agar ini kita kasih 2 sendok setengah. Kalau nanti kurang asin tambah lagi sambil dicicip-cicip. Terus jangan lupa kasih penyedap juga. Kalau kita langsung kita tuang di sini ya, cukupnya. Terus kita ulek. Kita taruh dulu handsetnya supaya nggak ganggu.
kalian tirik sampai halus bumbunya ini, supaya nantinya bisa meresap ke dalam nangka gitu ya. Gori. Kalau punya blender, kalian blender paling lebih lembut. Karena kita nggak punya blender, kita ulek kalau kita. Ya guys, bumbunya sudah selesai. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penumisan bumbu. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita panaskan dulu wajannya. Sambil menunggu wajannya panas, jangan lupa untuk dukung kami. Caranya sangat mudah, cukup
kalian like, subscribe, share, dan komen. Oke guys, lanjut lagi, kita kasih minyak. Kalau sudah mendidih, kita masukkan bumbunya, lalu kita tumis, dan jangan lupa apinya untuk dikecilkan. Agak besar yang kecil. Ya. Jangan lupa tambahkan gula, bisa gula putih atau gula merah seperti ini. Kalau kita sih sukanya gula merah ya, lebih sedap di sayuran. Ya, cukupnya aja. Kalau dirasa sudah keluar aroma harumnya bumbu, kalian masukkan nangka mudanya. Jangan lupa untuk diaduk.
Jangan lupa untuk diaduk-aduk, Des. Supaya matangnya bisa merata. Alhamdulillah guys, akhirnya sayur nangka kita sudah matang dan siap untuk kita makan. Kurang dan lebihnya wong desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila dalam video ini ada kesalahan atau ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara kalian klik tombol subscribe, like, serta komen, dan share ke teman-teman. Oke guys, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya, tentunya di channel Wong Desa.